sahabat Nabi SAW pergi jumpa dengan Nabi SAW, tanya, "Ya Rasulullah, boleh tak bagi tahu ke aku amalan yang mana amalan ni kalau aku buat aku boleh masuk dalam syurga dan aku boleh selamat pada api neraka?" Saya ulang banyak kali dah benda ni kan. Innal kalama lafil fuad. Sesungguhnya apa yang mai daripada mulut ni, dia mai pada hati. Hak dia cakap di mulut ni, dia mai pada hati. Sebab tu kalau orang tu mulut dia cakap tentang, bahasa mudah dia, kalau mulut dia tu bicara tentang perkara-perkara baik, itu tanda hati dia baik tu. Kalau kata orang tu, "Ustaz, mulut dia sedia-sedia cakap hak bagus-bagus," itu tanda hati bagus ya? Tapi kalau kata mulut dia, "Ustaz, kau keluar tak elok sedia Ustaz," itulah gambaran hati dia tu aja. Boleh dapat no? Selesai. Sahabat ni mai jumpa Nabi SAW, tanya. Tapi soalan ni dia tanya tu, tanya bab syurga, tanya bab nak selamat pada api neraka, tanya macam mana nak berjaya di alam sana. Maknanya itulah gambaran hati dia. Lalu Nabi SAW menjawab, baginda jawab, "Engkau menanyakan suatu perkara yang besar." Ini satu sunnah. Ayah-ayah ibu-ibu yang ada di sini, saya tahu ayah-ayah ibu-ibu ni duduk mengaji, pi mana-mana. Saya rasa ayah-ayah ada, kadang anak tanya, kadang bini tanya, kadang suami tanya, kadang ada orang keliling kita tanya. Rupanya kalau boleh, sunnah Nabi SAW, kalau ada orang tanya kita, sunnah yang Nabi ajar ni, kalau boleh puji tu soalan dia. Puji. Hak dia tanya tu puji. Tengok cucu mai tanya, "Tok ni nak tanya, tok ni nak semayang tu, hok je nak tok." Bagus. Cucu tok tanya soalan macam ni, bagus. Padahal biasa, tapi puji, puji dulu soalan tu. Dan Nabi SAW puji dulu. Nabi kata, "Eh Muaz, hang tanya benda besar ni, tanya benda agung ni, tanya benda cukup bagus ni." Rupanya tu sunnah. Boleh no? Nak bagi nampak kata tu sunnah. Orang tanya soalan, puji. Baik. Nabi kata, "Kau telah bertanya satu perkara yang besar. Kamu tanya benda besar ni, benda bagus ni. Kamu tanya benda ni cukup, cukup elok ni." Tapi Nabi sebut ujung tu, "Namun hal itu menjadi ringan bagi siapa yang diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala." Walaupun kamu tanya ni tentang amalan yang boleh bawa ke syurga, amalan yang boleh jauhkan kita pada api neraka, tapi Nabi sebut orang-orang yang boleh buat amalan ni adalah orang yang Tuhan bagi kat dia kemudahan. Tuhan bagi dia boleh buat. Hak tu je boleh buat amalan tu. Dengar macam mana sekalipun, kalau Tuhan bagi mudah, kamu boleh buat. Tapi kalau Tuhan tak bagi mudah, kamu takkan boleh buat. Boleh dengar eh, tapi tak boleh buat. Sebab tu ayah-ayah ibu-ibu di sini boleh ambil sikit pengajaran tu. Kita mengaji lama ni. Saya dengan ayah-ayah ibu-ibu, ayah-ayah ibu-ibu mengaji lama ni. Berapa banyak tok guru duk mengaji dah. Soalan ni kita nak tanya, hak kita duk mengaji lama ni boleh buat tak? Benda baik yang kita duk mengaji tu boleh buat tak? Benda tak elok hak kita duk dengar, kata benda ni berdosa, haram, benda ni kalau buat maksiat, benda ni buat Tuhan marah, boleh tinggal tak? Boleh Ustaz, alhamdulillah. Mana Tuhan bagi pemudah boleh buat. Tak duk ngaji lama sebab mulut ni, kata mulut ni kena jaga, kena jaga, tapi tak upaya kan. Duk ngaji lama dah Ustaz, rezeki ni haram, hak ni tak boleh, ni berdosa, ni apa Ustaz, tapi nak tinggal payah Ustaz. Tak apa, tapi macam tu lah gambaran dia. Ni duk main ni, ni nak main ni bulan Rejab ni, macam-macam nanti tutup guru kita akan pesan, buat amalan tu, buat amalan ni, tinggal benda tu, tinggal benda ni. Orang yang Tuhan bagi pemudah kat dia, dia boleh buat. Orang yang Tuhan tak pemudah kat dia, Allah. Baru ni ada satu budak, dia petikai, dia kata, "Mau betul ke ada orang boleh zikir sampai 70 ribu kali satu hari? Boleh ke ada orang ni boleh duk apa baca sekian-sekian ni sampai ribu-ribu sehari?" Dia kata, "Kita masa 24 jam yang mana cukup nak buat?" Dah. Orang yang Tuhan pemudah, dia boleh buat. Orang yang Tuhan tak bagi kemudahan, buat macam mana pun dia tak boleh buat. Lepas tu kalau kita rasa, "Awak aku tak boleh eh," lepas tu nak kena check tu. "Ustaz, saya ni Ustaz selawat sehari 10 pun tak boleh Ustaz." Hai. Rupanya ayat tu ada tu. Lepas tu kena check tengok tu. Nabi kata, "Innama layasirun." Hanya sahnya akan jadi mudah benda ni bagi siapa yang Allah Ta'ala bagi kat dia mudah. Kalau Tuhan tak bagi Ustaz, lepas tu kita jangan bicara orang, kita bicara kita tu. Tuhan pemudah tak untuk kita? Kalau Tuhan pemudah, alhamdulillah. Kalau Tuhan bagi kemudahan tu, alhamdulillah. Kalau Tuhan tak bagi, Allah. Kena minta. Nah, minta.